Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus salihat. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak hadirin sekalian untuk berkeliling area Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Harun Asy-Syafi'i Yogyakarta dengan tujuan agar hadirin dapat mengenal lebih dalam baik kondisi lingkungan maupun fisik dari Pondok Pesantren ini sendiri. Seperti yang hadirin lihat, kami sekarang berada di hadapan gerbang Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Harun Asy-Syafi'i Yogyakarta. Tanpa mengulur waktu, mari kita lihat lebih dalam. Di hadapan hadirin, tampak gedung yang difungsikan sebagai asrama para santri Harun Asy-Syafi'i Yogyakarta. Tepat di sebelahnya terdapat halaman berkanopi yang digunakan sebagai tempat pembagian dan pengambilan jatah makan pagi, siang, dan juga malam. Sekarang kita berada di lapangan utama yang digunakan untuk berbagai macam jenis olahraga dan tepat di belakangnya terdapat bangunan memanjang yang difungsikan sebagai studio Harun Syafi'i TV, kantor bendahara, ruang tamu, dan juga koperasi. Kini kita berada di Masjid Damam. Ya, masjid inilah yang digunakan sebagai tempat utama kami, yaitu sholat berjamaah, kajian rutin, dan juga halaqah Al-Quran. Selanjutnya, kita berada di gedung madrasah, tempat berlangsungnya kegiatan belajar-mengajar mulai dari jenjang 1 Salafiyah Wusta atau setara dengan SMP sampai dengan 3 Salafiyah Ulia atau setara dengan SMA. Tepat di seberang gedung madrasah, terdapat lapangan yang difokuskan untuk olahraga voli dan yang sejenisnya. Dan kini kita berada di hadapan gedung dalam masa pembangunan yang akan difungsikan sebagai madrasah. Harun Asy-Syafi'i pun juga menyediakan tempat khusus untuk santri putri yang berlokasi di Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pastinya juga memiliki fasilitas yang sangat memadai seperti Harun Asy-Syafi'i Putra atau Harun Asy-Syafi'i Pusat.
Cukup sekian pesantren tur pada kali ini. Semoga dengan apa yang kami sampaikan dapat menambah edukasi kepada hadirin sekalian untuk mengenal lebih dalam bagaimana sih kondisi lingkungan maupun fisik Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Harun Asy-Syaikh Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan cek link yang ada di deskripsi. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.